Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana selepas seminggu mengalami demam, anak perempuan kepada penyanyi tersohor negara Datuk Sri Siti Nurhaliza yaitu Siti Afia terpaksa ditahan di WED, sebuah pusat perubatan pada Rabu. Siti Nurhaliza menerusi laman Instastory miliknya turut berkongsi beberapa foto memperlihatkan putri sulungnya sedang dirawat selain mendoakannya cepat sembuh. Afiah, anak ibu masuk WED setelah seminggu demam, cepat sehat anak ibu, jantung hati ayah, cepat sembuh sayang, kongsi Siti Nurhaliza. Dalam pada itu, Siti memberitahu dia pertama kali menguruskan proses anaknya untuk memasuki WED tanpa ditemani suaminya, yaitu Datuk Sri Khalid Muhammad Jiwah atau mesra disapa sebagai Datuke. Penyanyi lagu Purnama Merindu itu mendedahkan biarpun anaknya berani ketika dirawat namun tetap menangis sambil menutup matanya. Pertama kali ibu bawa Afia pergi hospital tanpa ayah, tapi Afia berani pun menangis tutup mata, katanya lagi. Sebelum ini, Afia pernah dimasukkan ke hospital dan terpaksa menjalani pembedahan selepas terjatuh daripada skuter sekitar Februari lalu. Itu saja info hari ini, sekian dan terima kasih.